Terima kasih Farah Huda, itu cerita pagi di Melaka. Seperti biasa bermula tahun 2020 kita berikan satu nafas baru kepada anda. Siaran Selamat Pagi Malaysia setiap hari kita akan bawakan secara langsung kepada anda cerita pagi untuk negeri-negeri yang terpilih. Baiklah, seterusnya seperti biasa kalau kita tidur di atas tilam, ada juga yang tilam tu menyebabkan kita sakit belakang ke bangun-bangun rasa tak segar. Sebenarnya kita memerlukan tilam yang bagus. Orang kata kena invest sikit labus sikit duit untuk dapatkan tilam yang bagus demi kesihatan dan juga tidur yang berkualiti. Dan tidur yang berkualiti itu sangat-sangat penting untuk kesihatan kita. Jadi bercerita tentang tilam, di studio bersama dengan saya adalah Puan Nur Azlin Hashim, seolah pengurus pemasaran untuk tilam yang berada di hadapan kita, Malam Indah Bersama Organik katanya. Jadi tadi saya buka, saya kata biasanya kalau kita tidur ni tilam, salah tilam, betul, boleh sakit pinggang. Macam mana tu? Puan Azlin, silakan. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, memang hari ini kita nak mengetengahkan mengenai tilam, yang mana tilam organik kita biasa dengan tagline Malam Indah Bersama Organik. Tilam organik ni kita ketengahkan untuk membantu lebih ramai orang untuk mendapatkan keselesaan setelah seharian penat bekerja. Ya, kita sedia maklumlah warga kota ataupun mereka yang bekerja di pejabat selalunya menghabiskan 8 jam dengan duduk di depan meja komputer. Ya, dan keadaan tersebut tanpa kurangnya senaman boleh mengakibatkan tekanan pada bahagian belakang badan. Okey, bukan kepada mereka yang bekerja dalam satu posisi sahaja, malah kepada penunggang ataupun pemandu, ya, memandu dalam jarak yang jauh, duduk dalam keadaan satu posisi. Ini semua boleh menjadi punca dan penyebab juga kepada masalah sakit belakang. Dan ditambah pula dengan apabila kita balik, kita baring atas tilam yang salah, contoh tilam terlalu lembut ataupun terlalu keras, akan menambahkan kesakitan pada bahagian tersebut. Okey, jadi waktu bekerja mungkin kita tak boleh nak elak sebab kerja kita memang sebegitu, kan, berada depan meja komputer dan sebagainya. Tapi waktu malam tu saya kira kita boleh sebenarnya membantu untuk tubuh kita beristirahat, kan, dengan meletakkan tubuh kita pada tempat yang betul. Kan? Jadi apa keistimewaan tilam organik berada di hadapan kita sekarang? Okey, jadi tilam organik yang kita bawakan ini adalah daripada pemilihan material ataupun bahan-bahan mentah yang berkualiti. Di sini kita ada antara tiga pilihan terbaik. Kita ada tilam daripada jenis Bonel Spring. Okey, dari spring itu sendiri kita pernah dengar ramai yang mengatakan tilam spring ni kadang springnya terasa, spring mudah patah, springnya terasa pada badan bila tidur dan mengeluarkan bunyi-bunyian yang bising. Okey, tetapi di organic mattress kita memilih untuk menggunakan spring daripada kualiti yang paling bagus. Okey, dan bursa spring sendiri yang ada pada tilam ini terdapat 360 biji yang mana akan membantu memberikan sokongan sama rata dan membantu mengurangkan ketidakselesaan yang berlaku akibat seharian kita bekerja. Okey, dan selain daripada penggunaan spring itu sendiri, kita ada bahan-bahan lain seperti penggunaan sabun untuk membuatkan tilam ini tahan lebih lama. Dan kita juga ada menggunakan herba-herba. Sebenarnya kalau boleh lihat di depan ni, kita ada antara ginseng, lavender, lada hitam, bunga melur dan daun semambu, yang mana herba ni dia akan bantu untuk jaga kebersihan tilam. Maksudnya berada di dalam tilam. Betul. Diletakkan di dalam tilam. Di setiap satu lapisan dalam tilam ni kita akan masukkan dengan herba-herba. Herba-herba begini ataupun memang telah pun dikisar menjadi fiber? Ya, dikisar menjadi halus dan dikeringkan dahulu dan barulah kita masukkan ke dalam tilam. Tapi para pelanggan kita tak perlu bimbang sebab mungkin ada yang bertanya apabila menggunakan herba, mereka bimbang takut panas ataupun takut mendatangkan kemudaratan pada mereka, kan. Sebenarnya herba ni kita gunakan untuk lebih kepada penjagaan kebersihan. Dia tak panggil serangga datang ke? Dia elak, untuk elakkan pepijat. Untuk elakkan pepijat dan juga mengelakkan bau hapak. Sebab bila tidur, badan kita berpeluh, kan? Jadi lama-kelamaan tilam akan berbau. Sebab tilam kita guna dalam ruang bilik yang agak terhad, ruang pengudaraannya. Jadi herba ni kita gunakan untuk tujuan penjagaan kebersihan. Yang lebihnya contohnya dari segi sokongan, dari segi keselesaan, semuanya daripada bahan tilam itu sendiri. Okey, dan kita juga ada kategori-kategorinya. Contoh untuk berat badan 150 kilo ke bawah, kita selalu akan sarankan tilam daripada jenis Bonel Spring. Tapi untuk yang mungkin ramai juga antara kita yang kurang gemar guna spring, contohnya mereka yang berumur, kan, mereka yang berbadan sedikit besar. Jadi kita ada dua pilihan tilam yang lain.
Contohnya kita ada tilam daripada jenis ribbon. Dia dibuat daripada rubberized ribbon. Okey, ribbon pun dia ada banyak jenis dan rubberized ribbon ni lebih tahan dan strukturnya separa empuk. Separa empuk bermakna dia tak tolak belakang kita ke atas dan tak membuatkan badan kita tenggelam. Dan selalunya kita akan suggest untuk mereka yang berat antara 150 hingga 190. Begitu juga kepada mereka yang kerap mengalami masalah ketidakselesaan pada bahagian belakang badan dan juga mereka yang berumur. Sebab bila berumur ni agak sukar untuk mereka turun dan naik daripada tilam dan katil kalau mereka menggunakan tilam jenis spring ataupun terlalu lembut, kan? Jadi dengan penggunaan tilam jenis ribbon ini sangat sesuai. Dari segi saiz dan juga ketebalan pula bagaimana? Okey, kalau dari segi saiz kita ada bermula untuk saiz bujang. Okey, saiz bujang boleh dapatkan dengan harga serendah RM599 untuk ketebalan 6 inci. Kita juga ada pilihan untuk 8 inci dengan harga RM699. Ini sebenarnya di bawah harga promosi. Dan untuk queen size, okey, untuk queen size kita ada bermula dengan 6 inci dengan harga serendah RM699. Berbanding kalau hari biasa kita jual RM899. Dan tilam yang mendapat pilihan ramai adalah untuk tilam 8 inci. 8 inci kita jual dengan harga serendah RM1,200 untuk hari ini. Yang mana setiap pembelian tilam 8 inci size queen, kita akan hadiahkan lagi satu pelapik tilam. Oh, pelapik tilam. Pelapik tilam. Yang mana pelapik tilam ni harganya RM499. Tapi hari ini saya berikan percuma dengan setiap tempahan tilam queen setebal 8 inci tersebut. Pelapik tilam tu kan tebal? Pelapik tilam setebal 2 inci setebal dan dia ada dua kegunaan, sama ada kita nak lapiskan atas tilam ni dan kita boleh juga gunakan secara berasingan. Dan kalau kita gunakan dekat atas lantai, contoh kalau toto dia akan rasa keras lantai. Betul. Tapi kalau pelapik tilam kita, dia tak akan rasa keras lantai. Okey, dan dengan harga RM1,200 ni, pelanggan kita boleh nikmati keselesaan selama 10 tahun. Okey, dan boleh digunakan di kedua belah bahagian. Jaminan okay. Ada selama 10 tahun. Ya, betul. Dan juga untuk meringankan bebanan para pelanggan kita, kita melakukan servis penghantaran secara percuma ke seluruh Semenanjung dan juga pembayaran boleh dilakukan sebaik saja tilam diterima. Okey, dan jaminan pun kami sediakan dan sepanjang tempoh tersebut kita akan selalu follow up dengan pelanggan kita lah. Okey, selain daripada saiz single ataupun saiz bujang, saiz queen kita juga ada saiz king. Dan juga kita ada tilam yang special, okey, bagi mereka yang nakkan tilam lebih tebal, nak rasa dia tu lebih mewah, kita akan tambahkan dengan penggunaan getah asli pada atas tilam yang ditambah juga dengan penggunaan daun herbanya lagi. Okey, para pelanggan boleh dapatkan dengan harga bermula RM1,600 untuk 10 inci queen dan jika mereka nak dapatkan satu set dengan katil, boleh dapatkan package dengan harga bermula RM2,000. Okey, jadi kepada yang apa orang kata memang waktu sekarang ni banyak kita menghabiskan masa di rumah. Jadi kita dah perasan tilam kita tu dah terlalu lama ataupun sering menyakitkan bahagian belakang badan bila bangun pagi. Jadi saya sarankan untuk anda mencuba tilam organik kita. Orang kata tak cuba kita tak tahu, tak kenal maka tak cinta. Jadi cuba dulu dan pastinya anda akan menanti-nantikan waktu malam untuk beristirahat di atas tilam. Jadi, ini di hadapan kita ini adalah contoh tilam jenis. Betul. Apa? Okey, ini adalah contoh tilam daripada jenis Bond and Spring. Dan rata-rata tilam kita fizikalnya sama, kelihatan seperti ini dan cuma bahannya berbeza. Sama ada anda nak daripada jenis spring, ribbon ataupun sabut. Untuk mereka yang berat badan 200 kilo ke atas, selalunya mereka akan pilih tilam jenis sabut. Okey, dan specialnya lagi, kita gunakan knitted fabric. Kalau kita lihat, kalau boleh saya sini, pusing, saya tunjuk kat kamera apa yang berada di dalamnya. Okay. Ah, ini dia. Boleh zoom. Ini daripada jenis spring lah. Ini dalamnya ada spring. Yes. Ada sabut juga. Sabut dan juga ribbon. Ribbon supaya juga dia tidak terasa. Herba-herba lah. Betul, dan herba-herba. Dan eksklusifnya kita guna knitted fabric, fabric yang tanpa cetakan warna supaya dia tak keluar melekat pada cadar dan sebagainya, kan? Dan fabric ni juga dia anti habuk, anti hama dan sejuk. Dan kalau kita perasan, border ni juga adalah border yang special. Ya. Sebab kalau biasa dekat luar kita boleh nampak yang bahagian atas dengan bahagian tepi sama warna, kan? Jadi yang ni kita buat eksklusif, jadi dengan harga
saya kira 1,200 contoh, pakej tu sangat-sangat berbaloi. Maksudnya lah, ada saiz untuk bujang, ada saiz untuk queen. Ya, betul. Kalau king juga ada. King juga ada. Dan ada, kalau pelanggan kita ada saiz sendiri, mereka boleh nyatakan saiz dan kita akan buatkan untuk boleh mereka. Boleh buat custom made lah. Boleh buat custom made, ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Azrin Hashim, pengurus pemasaran Tilam Organik. Hari ini menunjukkan kepada kita keistimewaan tilam ini. Tak salah untuk kita sedikit invest kepada kehidupan kita untuk kehidupan yang lebih berkualiti dan juga tidur yang lebih sihat. Selepas ini kita nak lihat keadaan cuaca di Malaysia. Menerusi Met Malaysia, silakan rakan penyampai saya di Met Malaysia sudah pun bersedia.